Pasangan unggul-unggul. Hari ini baru saya umumkan siapa yang juara. Jadi tidak diumumkan kemarin. Jadi hari ini dari semua penggunaan unggul-unggul, penggunaan peralatan Natal, untuk yang terbaik dalam penggunaan Natal itu berbeda. Berbeda karena mereka menggunakan daun ketapang, ada daun sagu dan lain-lain. Pada saat Bapak Ibu tidur, saya periksa. Jadi kantor kosong, gelap itu saya ada di sini. Ada yang kolaborasi botol ditambah dengan yang lain. Jadi yang terbaik itu dari Bapak pohon Natalnya. Sedangkan untuk yang lain di dekorasi, nilai terendah ada di kantor Bupati. Karena menggunakan pernak-pernik yang sudah ada di toko. Jadi nilai terendah di kantor Bupati. Ini tahun depan supaya kita berupaya menggunakan barang bekas dalam pengelolaannya. Bapak-Ibu yang berikut, terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian, Saudara Wakil Bupati, kepada panitia pelaksana Natal di bawah koordinasi Sekda dan Asdem 3. Saya ucapkan terima kasih. Singkat padat jelas, karena minggu ini kita kerja, tahun ini kita kerja, perlu didukung oleh orang-orang yang profesional. Terakhir tahun ini kita akan mengikuti pemilkada. Situasi sudah berkembang di Biak, banyak orang takut-takut. Sampaikan Bupati Biak terdakwa kasus korupsi 84 miliar, tapi belum ada penangkapan. Bapak Ibu kerja saja. Itu urusan saya dengan Pemda Memberangu. Pemda Biak tidak bermasalah. Jadi supaya jelas, kalau saya ditangkap pasti ada wakil bupati, tidak ada persoalan. Saya punya diri sebenarnya cukup kuat. Jadi kalau ada berita kabar burung di baik itu hal yang biasa. Karena sejak saya maju jadi wakil bupati menampingi yang terhormat Bapak Somo, isu ini sudah digulingkan, dibuat di fotokopi dan dibagikan. Tapi hari ini saya masih pakai Garuda. Kenapa kerja jujur dan setia di atas tanah ini, maka suatu pendapat terakhir pasti kita dapat. Jadi hari ini setelah kita apel, Bapak Ibu kemarin ke kantor, bongkar itu barang-barang di sekitar itu semua selesai, karena takutnya jangan sampai terbakar.